Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di channel Sidik TV Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang ukuran gear. Ukuran gear di motor Win ini dengan hasil pengalaman saya, gear ukuran kecil maupun besar. Berbagai soal Honda Win pakai gear apa cocoknya tuh ukuran berapa? Kali ini saya akan mengasih tahu ya rekan-rekan bahwa Honda Win itu cocoknya pakai gear ukuran berapa dan buat apa main lumpur apa gestrek atau buat harian. Oke, simak terus, jangan lupa like, komen, subscribe dan jangan lupa di-share ya. Oke. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke, permisa, inilah motor Honda Win kincil, mesinnya Yamaha ya, cuma bodinya apa, cuma yang Honda Winnya aja. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bahwa Honda Win ini cocoknya pakai gear ukuran berapa ya. Ini sepengetahuan pengalaman saya aja. Saya pemilik Honda Win ini akan berbagi, yaitu kalau ukuran pakai ukuran gearnya kecil, itu otomatis motornya mengurangi getaran mesin pada mesin. Dan kalau buat standaran buat harian itu cocoknya pakai gear ukuran yaitu matanya 42 ya. Nah, 42 dan ukuran gear depannya pakai ukuran 14. Nah, ini sangat kalau buat santai harian itu enak pakai gear ukuran segini. Semakin kecil semakin ringan dan top speednya semakin enak. Di video ini saya ini pakai gear ukuran kecil ya, ukurannya 42, ukurannya 42, dan ini tipenya pakai gear Kawasaki KLX karena saya ini velg dan tromolnya ini serba pakai KLX 150. Dan kalau buat apa ya, buat adventure atau jalan-jalan buat rabas itu, atau ada lagi yang pakai buat gestrek, itu enaknya kemarin saya sudah mencoba pakai gear belakang ukurannya pakai 50. Ukurannya pakai 50. Ini pakai ukuran 50 ya. Kelihatan enggak ini? Nah, ukurannya pakai 50. Dan di bagian depan ini kalau belakang 50 berarti depan harus pakai gear 13. Itu dijamin enak, tarikannya awal enak dan tenaganya lebih bertenaga kalau buat adventure atau gestrek ya. Soalnya kemarin saya pakai ini, kemarin buat rabas buat ini saya pakai gear ini. Dan kalau pengen enaknya kalau buat standaran enggak terabas-terabas ya pakai gear kecil, ukuran kecil. Ini gearnya ini saya pakai merek TK Racing karena saya belum lama mengganti ini, jadinya saya sedikit berbagi. Kalau yang punya motor Win itu gearnya ukurannya berapa-berapa, nah saya ini mengasih tahu atau berbagi soal ukuran gear.
itu tadi. Kalau pengen trabas atau adventure pakai ukuran 50/13. Ini gearnya mereknya apa? RC3. Oke ya, di video ini saya cuma berbagi seperti itu gear yang cocok buat motor Honda Win. Nah, ini Honda Win-nya udah murtad nih, ini mesinnya udah pakai Yamaha ya. Oke. Itulah penjelasan dari saya. Dan itulah hasil, pokoknya selamat mencobalah ukuran-ukuran yang saya telah tentukan. Oke, itulah guys penjelasan saya atau berbagi soal ukuran gear yang cocok untuk digunakan buat harian, standaran buat harian atau buat rantas. Ukurannya sudah saya jelaskan tadi, dan Anda selamat mencoba. Oke, sekian dulu. Terima kasih, selamat menonton, dan jangan lupa dukung channel kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.